Akan bayang-bayang kita menjadi sejarah bagi Islam. Yang datang lebih dahulu, bukankah berkali-kali kita menjadi tua? Lebih tua dari waktu. Barangkali hanya bayang-bayang saja yang berlari memburu. Mungkin ia sudah sampai ke ufuk menggantung di angkasa. Sedangkan kita hanya menggantang-gantang cita-cita. Sesekali mungkin aku dan kamu menyadari, sekali-kali kepahawa sejauh ini langkah kita sering berlawanan dengan waktu. Bukankah kita juga acap berpepasan dengan bayang-bayang sendiri? Lihat, bayang-bayangmu tanpa telinga. Teriakmu suatu pagi, hey, bayang-bayangmu tidak bermata. Timpalku suatu senja, lantas kita merogoh tubuh masing-masing. Kita dengar derap tulang-tulang sejarah yang terputus, masa lalu yang rindu. Aku sendiri sering merasa tidak mampu berdekatan dengan waktu, supaya kita dapat terus bertemu tanpa ada yang mengganggu. Tapi waktu selalu saja mengintip. Kadang datang dari depan berpura-pura berpepasan, juga dari arah belakang menjadikan kita bayang-bayang. Oh, seperti jam tangan, juga ucap melingkar telunjuknya menutup dan selalu kerana itu. Kamu mengajakku pergi ke mall, ke tempat yang tidak berwaktu. Di situ memang tidak ada yang mengganggu. Lepas dari berlalu, tapi sepenuntung aku melihat tubuhmu dari kain kapan. Orang-orang membunuh waktu seperti mereka membunuhmu. Waktu mati di lantai mall, dan mayat kita dipanggang bola lampu. Tak siapa yang sebenar-benarnya fana, waktu atau justru kita. Tidak ada yang keras kepala kecuali waktu. Ia berbuat dan ia terbuat dari batu dan kembali menjadi batu. Dalam batu ia terus menunggu menancap di atas pusara kesenian kita yang terlantar panjang. Tapi tentu saja hanya kita yang bisa menyusun cerita. Waktu tidak. Kita bisa membaca cuaca menggantung di langit. Waktu tidak. Kita mampu menulis-nulis takdir sendiri, sedangkan waktu tidak. Kita tidak akan pernah bertemu jika hanya menunduk-tunduk waktu. Jadi, mari kita habisi waktu. Biarkan saja batu yang menunggu. Siapa yang benar-benar fana? Waktu atau justru kita? Tidak ada yang keras kepala kecuali waktu. Ia terbuat dari batu dan kembali akan menjadi batu. Dalam batu ia terus menunggu menancap di atas pusara kesenian kita yang terlentang panjang.
Tetapi tentu saja kita yang bisa menyusun cerita waktu tidak. Kita bisa membaca cuaca yang menggantung di langit waktu tidak. Kita mampu menulis-nulis takdir sendiri sedangkan waktu tidak. Maka tidak perlu kita membujuk-bujuk waktu untuk terus bertumbuh. Kita tidak akan pernah bertumbuh jika hanya membujuk-bujuk waktu. Jadi mari kita habisi waktu. Biarkan saja batu yang menunggu. Thank you.
kepada Tuhan.